I had to uh, go to Perth to my uh, brother-in-law's funeral to support my sister. Perth's on the other side of the country, you know, five-hour flight away. And when I went there, I, I, I booked a hotel and I, I, I noticed when I booked it that it was, you know, only a hundred, hundred, hundred and fifty yards from the Perth uh, Main Masjid, which was actually built uh, at the turn of last, uh, turn of the 19th and 20th century. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Seorang pendeta dari Australia mendadak viral di media sosial setelah menyatakan diri masuk Islam. Pendeta tersebut bernama Gold David. Ia bersyahadat masuk Islam pada akhir tahun 2023 dan mengganti namanya menjadi Abdul Rahman. Gold David menjadi pendeta atau pastor selama 45 tahun. Perjalanannya menjadi mualaf berawal ketika ia pergi ke Perth Australia untuk menghadiri pemakaman saudara iparnya. Ketika David memesan hotel, dia melihat hotel itu berjarak 150 meter dari masjid utama di Part. Saat berjalan melewati masjid, dia merasakan panggilan untuk pergi dan mengunjunginya. Di sana, dia bertemu dengan imam yang memberinya kitab terjemahan Al-Qur'an. Selama bertahun-tahun, saya punya Al-Qur'an di rak buku saya. Saya hampir tidak menyentuhnya. Tapi kali ini, saya kembali ke hotel dan Anda tahu saya bersujud dan bertanya kepada Tuhan. Tunjukkan kebenaran yang mutlak. Tunjukkan kepada saya apakah Islam itu benar atau tidak. Saya berdoa beberapa saat sambil berlutut, kata David. Kemudian saya bersujud dan berdoa, lalu duduk dan membaca Al-Quran. Dari sinilah Gold David menyadari secara intuitif, intelektual, emosional, dan spiritual bahwa Islam adalah Firman Tuhan yang sebenarnya. Setelah itu, dia kembali ke Tasmania. Selanjutnya, dia menulis surat kepada uskupnya yang memberitahukan bahwa dia telah memeluk Islam dan mengucapkan syahadat. Saat itu, dia juga menyatakan syahadat dalam surat tersebut. Jadi, Alhamdulillah, saya menghubungi Imam di Park. Lalu, pada hari Jumat saya pergi ke masjid di Hobart dan mengucapkan syahadat di depan masyarakat, kata David. Ketika cahaya hidayah datang, David mengaku tidak bisa mengabaikan Al-Quran. Dia melihat realita bahwa Tuhan itu Maha Esa. Tuhan tidak mempunyai anak, dan pesan terakhir darinya adalah pesan yang perlu didengar oleh semua umat manusia. David percaya bahwa Islam tidak meninggalkan Yesus atau Nabi Isa. Bagi David, ada kenyamanan yang besar saat mengetahui bahwa seorang Muslim tidak meninggalkan kepercayaan terhadap Isa, tetapi sebagai nabi bukan Tuhan. David mengetahui bahwa Islam adalah agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Jumlah umat Islam diperkirakan akan tumbuh lebih dari dua kali lipat populasi dunia secara keseluruhan antara tahun 2015 dan 2060. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pew Research Center. Pada Februari 2023, seorang pastor terkenal, yakni Hilarion Heagi yang tinggal di California, Amerika Serikat juga memeluk Islam. Keputusan Gold David untuk memeluk Islam tentu saja menjadi perbincangan hangat di media sosial dan masyarakat luas. Beberapa tokoh agama dan pemuka masyarakat di Australia juga memberikan tanggapan terhadap keputusan pendeta Australia ini. Beberapa orang memberikan dukungan dan menghormati kebebasan beragama bagi siapapun, sementara yang lain masih terkejut dan ingin memahami lebih lanjut tentang perubahan tersebut. Gold David, yang sekarang dikenal sebagai Abdul Rahman. Telah menegaskan bahwa pilihannya ini tidak bermaksud untuk menyingkirkan nilai-nilai yang dianut selama ini, tetapi lebih kepada pencarian makna hidup yang lebih mendalam.